Shopping center ini jam
kita jalan lumayan jauh ya, menuju ke lokasi. Di sini tuh pertokoan yang branded ternama itu banyak. Mau cari makan juga dekat. Nah, tadi tuh kita nungguin lampu hijau ya, baru bisa jalan. Kemudian mau nyebrang. Di sisi sebelah sana tuh jalannya tuh bagus-bagus banget, dan di sini orangnya sibuk-sibuk banget ya, kalau jalan itu cepat-cepat banget. Jadi yang jualan kayak cemilan tuh banyak. Nah, ini tuh kita sebelumnya mau cari masjid dulu ya buat sholat maghrib dan isya, baru kita bisa lanjutin perjalanan kita cari mall yang ada library-nya. Nah, ini suasana sore menjelang malam ya guys. Kita kan jalan-jalannya itu sampai malam, dan ini kita jalannya jalan kaki, dan suasana itu masih ramai banget karena waktu liburan ya guys. Nanti kita mau cek ininya pas ada gambar bintang aja kan. Wisma Atria, Ion Orchard, dan di seberangnya ada Paragon Mall dan Lucky Plaza yang terkenal dengan souvenir oleh-olehnya dan banyak macamnya, dan harganya pun murah-murah. Di Lucky Plaza Takasimaya memang terkenal dan selalu ramai. Singapura bersih dan tertata rapi. Di sini berbagai macam ragam, Chinese food, Korean food. Sekian dulu cerita kita di Singapura. Next, nanti lanjut lagi kuliner di tempat lain di negara Singapura. Look forward to my next vlog. Which is location in the mall using a map. Don't forget to like, comments, and subscribe. I hope you guys see you soon. Bye bye.